Okay, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana dengan menggunakan KLC screener kita nak melihat saham-saham yang patuh syariah. Okey, kita buka, kita Google KLC screener and then kita masuk ke dalam website KLC screener. Okey, ini adalah stock screener, ini page yang mula-mula dia akan keluar. Awak scroll down ke bawah, ada satu option untuk syariah compliant. Klik pada syariah compliant, kemudian scroll down ke bawah lagi, ada butang screen. Tekan butang screen tu, dia akan bagikan awak list saham-saham yang patuh syariah. Dalam ni ada 702 saham patuh syariah. Awak boleh scroll down untuk melihat setiap saham yang patuh syariah. Okay, right. Kemudian contoh awak ingin melihat saham Digi. Okay, awak pergi kepada saham Digi. Okay, saham-saham patuh syariah, dia akan ada satu simbol S di dalam bracket. Okay, kalau awak lihat, itu menandakan saham itu adalah saham yang patuh syariah. Okay, contoh account Maybank. Okay, account Maybank, saham Maybank tidak mempunyai S dalam bracket di hujung nama saham tersebut. Bermaksud saham Maybank bukanlah saham yang patuh syariah. Okey, sekarang saya akan tunjukkan melalui telefon aplikasi KLC screener untuk melihat sama ada saham tersebut adalah saham patuh syariah atau tidak. Okey, sekarang ni melalui aplikasi telefon kita ada apps KLC screener, okey. Kita klik pada KLC screener, okey. Alright. Normally this is the main page yang akan keluar. Okey, so daripada sini ada juga screener yang sama. Okey, saya tak nak tunjuk yang itu. Okey, katakanlah awak ingin melihat pada counter. Okey, apa tadi? Kita buat sama juga yang dalam laptop Digi. Okey, counter Digi. Right. Nampak tak? Ada S di dalam bracket selepas nama saham. Itu menunjukkan bahawa saham Digi ini adalah saham patuh syariah. Okey, tadi kita tengok pada Maybank. Okey, kita melihat pada Maybank. Maybank tidak mempunyai S di dalam bracket selepas nama saham tersebut. Ini menunjukkan bahawa saham Maybank bukanlah saham yang patuh syariah. Okey, senang saja itu. Video ini hanya untuk tunjuk macam mana nak melihat sama ada saham itu patuh syariah atau tidak. Itu saja. Okey, terima kasih.